Mampahnya makan dua, ini gak ada nasi, ini pakai nasi. Ternyata jamur, bakso, ke sayuran. Ambil tuh yang lembu, dagingnya jalan. Gila guys. Ya ibu makan daging juga ya. Enak. Enaknya sama Bu ya. 3.000 enaknya enak. Mantap. Kan ini udah, emang ada dagangan apa lagi? Yang lain. Goreng-goreng, ini udah kenyang. Ada dagingnya, gagingnya. Ini nggak salah 3.000. Nggak, saya mikirin apa ada untungnya gitu. Enak. Oh, pantesan. Itu kan strategis 4.000. Jadi ibu bantuin orang aja ya. Pahalanya gede ya nggak? Insya Allah. Tuh. Apanya? Orang ya. Makan 3.000 ya. 3.000. Oh, cebul tuna, jebolan. Jebolan tiap tuna, guys. Enak. Ribu daging. Apanya? Gak di Sumarmo. Ngabean. Banyak nih nasinya. Jari ibu gereng-gereng ya. Ah, sekolah dulu. Daerah guys. Udah berapa lama nih Pak? 3 bulanan. Jadi Bapak buat bantu orang yang covid ya. 3.000 bisa makan. Iya. Nah, nyari untung nih Bapak guys. Harga sederhana. Tempatnya kan strategis gitu. Jadi kelurahan apa nih jatuhnya Pak? Ngabean. Ngabean ya. Kecamatan Kartasuro. Pasar Kartusuronya di mana, Pak? Itu. Di situ ya? Iya. Alun-alunnya situ juga? Enggak ada. Alun-alunnya enggak ada ya? Alun-alunnya Stadion. Oh, Sukoharjo ada. Jadi cuma masuk Solo nih ya? Bukan Solo, kan. Tapi kan sudah naik Solo. Tapi Pak Jokowi wali kota enggak sampai sini kan? Enggak. Kita di perbatasan, saya itunya di Syariah, perbatasan banget Syariah Solo, perbatasan apa? Karanganyar ya? Ya, Boyolali ya. Ini sekarang Sukoharjo. Sukoharjo. Nah itu sebelah itu perbatasannya itu ada Karanganyar. Karanganyar ya, yang tadi tubuh itu ya. Gapuro selamat datang itu udah sana. Karanganyar. Ini mau kemana nih Pak? Di berkudara itu. Kurang tahu itu. Rutanya ada Palur. Oh, nggak lewat sini nggak? Lewat itu Palur Bandara. Rumahnya ini Pak.
padahal tempatnya strategis, lu apa bisa jual 3.000 goreng-goreng sih. Murah banget. Buka jam berapa, Pak? Buka jam 8. Tutup. Tutupnya sementara sehabisnya, kalau enggak habis tutup. Habis apanya nih? Habis anggapan. Oh. Biasanya kalau di Jakarta yang habis kesabarannya. Bapaknya udah habis kesabarannya tutup. Oh, ini bapak habis beneran ya, bapaknya. Oh iya bener. Biasa jam berapa tuh Pak? Ya kadang jam 5 udah. Oh jadi guys kalau mau kesini jangan semalam, karena bapak. Lah ini gula kong, gula singkong maksudnya apa Pak? Itu gula untuk diet. Dari singkong gitu? Ya enggak, ya gula itu. Oh berapa itu Pak? Gula kong? 10 ribu ya? Ya kita gula kong, gula buang kong-kong ya. Apa buat dari bangkong? Bukan bangkong ya. Bangkong mah kodok. Agaknya beda. Berapa jadinya, Bu? Ya kalau jus 8.000. Oh. Oh, gula itu. Oh, bisa dipakai gula singkong itu? Bisa. Enggak, beli di sini ada? Iya, maksudnya enggak saya misalkan beli jus gulanya itu bisa? Bisa. Ah, iya boleh deh. Iya, boleh, boleh. Jus apa, Bu? Yang enak jus apa? Waduh dingin ya, nggak ada yang di luar itunya buahnya. Yang di luar aja jadi jangan dingin. Nggak usah pakai es. Nanti nggak dikasih es kan nggak, udah jadi nggak dingin. Hanya buahnya. Oh nggak dikasih es? Iya, jangan enggak. Dikasih es aja. Apa lu alpukat? Jangan alpukat. Dua ini nih. Yang kira-kira bisa melunturkan lemak deh, jus apa? Sirsak. Sirsak ya? Ya. Udah nggak apa-apa deh. Apa jus wortel? Apa? Wortel atau sirsak? Wortel aja dah. Wortel. Katanya sirsak katanya bikin ketek bau katanya. Bener gak sih? Hanya mitos ya. Oh mitos ya? Ntar ket. Oh ibu. Itu ya? Jual 3.000 ngasih tetap ngasih ya? Dermawan orangnya guys. Ada ibu yang pakai bodiran yang bagusan. Minta juga? Iya. Dia bukan orang sendiri. Itu bajunya kan bagusan dia? Iya. Bordiran. Tapi dia bukan orang sini ya. Itulah guys. Dimakan sini aja Pak. Coba. Guys kita mau coba sekarang jus. Bener kata yang minta-minta bajunya lebih bagus dari yang ngasih ya. Dia bukan orang sini tuh Pak ya. Ini boleh pinjem Pak ya, biar disorot ya. Pinjem ya. Jadi guys kita mau cobain jus gula kong. Jus wortel aja. Jadi kedai ngangen ini emang bener-bener bikin kangen guys. Tempatnya bagus. Pentol. Ini ayam bakso gajah mungkur. Ini Kartasura guys. Samping luas mangkok mungil. Oke, 4.000 mie kotak. Gak usah kasih es Bu ya. Tambahin ora. Tambahin apa? Ini jatuh masukin aja enggak apa-apa.